rokok pada eker nih. Katanya pengen jalur hat, ternyata di eker-eker ini. Ini acara di Batang ini luar biasa, Lur. Begitu makan siang itu ternyata menunya luar biasa. Ada tanjakan berhadiahnya. Terus jalurnya itu kayak jalur sirkuit enduro gitu loh. Jadi silakan bisa. Kita ada di tempat pos makan, Lur. Ada di Batang. Nah, depannya pos makan ada tanjakan berhadiahnya, Lur. Kita mau lihat-lihat dulu, Lur. Habis makan kita langsung cobain tanjakan. Alhamdulillah, Lur, di sini saya udah bisa, Lur.
lur. Jadi di atasnya itu banyak tatapan gitu loh. Boy, tanjakannya anak-anak ya udah. Wes ngurik dok. Ini kan udah habis. Masih ada. Kalau ini masih ada. Ini buka lagi 3. Yang tadi udah habis. Ini buka lagi 3. Berarti saya bisa nyoba lagi. Ya, kalau yang udah dapat di sini. Oh, bisa kan beda tanjakannya. Oh, monggo. Ya, jauh-jauh kesini lumayan dapat 2 tanjakan lur. Kandani kuntet ra percaya. Kuntet ra percaya. Aku munggah, kene munggah, kono munggah lur. Alhamdulillah lur. Itu keter lur. Keter lur. Keter. Piye der? Performamu kok menurun piye? Coba menah yo. Dipakani iwak royoane cepet ya. Pak Pito naik lur, cuma udah ternyata udah habis kuotanya lur. Mbah hadiah opo? Ora ngerti aku. Tandaan Bos Iwan di menangkan oleh Mas Jerry Majalengka. Makasih Mas. Lumayan, satunya lagi ada ini. Baru dibaginya 1 tanjakan. Alhamdulillah saya dapat 2 tanjakan lur. Ya buat bensin. Lumayan kan dari Batang ke sini lumayan jauh, lumayan jauh. Jadi ya alhamdulillah ada buat etol. Tapi emang tanjakannya itu pertama itu susah lur. Ke sini yang penting kita powernya full. Dup, 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 dup. Karena emang ini privat ya, jadi yang datang itu raja tanjakan semua. Jadi begitu tanjakan dibuka itu cepet-cepetan lur.
jarak 5 menit langsung habis. Karena ya ada si Boy, ada Toa, ada anak-anak Peko, kebanyakan juga. Ya, tapi acaranya seru. Kayak pesta tanjakan, Lur. Oke. Kita lanjut lagi. Om, mau nanya, yang terakhir itu ada mainan tanjakan atau ada jalur? Tanjakan semua, banyak masih. Masih banyak. Jalur batunya ada, Om? Ada. Ini katanya jalur batu masih banyak, Lur. Jadi kita harus menghimpun tenaga. Ayo, Mas Arif. Jalur dulu, Lur. Main tanjakannya udah, Lur. Langsung habis, Lur. Saking cepetnya jadi ditambahin lagi kuota tadi itu. Kayaknya busi saya ini minta ganti, Lur. Karena apa ya? Kayak berbet gitu loh, kayak businya itu tengah mati. Rame, Lur. Mulai panas ini. Gagahnya pada kayak mengedan semua. Weh. Dan turunannya bukanya pakai mobil off-road ini kayaknya. Dan letak lekuk, Lur. Ana Aris tok. Orang ndek ngisor. Ayo wis padan. Bil, pilih. Awakmu nanjak mau? Nanjak. Karo ini dikai tapi dititipne Pak Tito. Pak Tito. Heeh, amplope yo. Aku itu iki aku ki potengen iso kabeh iku. Ning ora njaluk, ora arti. Hah? Aku yo oleh loro. Entuk piro? Mbah, gak karo kong tak buka amplope. Palingnya mangatusan. Paling mangatusan. Digawa Pak Tito. Hah? Aku entuk loro. Ayo. Iki yo.
sendiri lur. Tapi enak. Kalau jalur baru itu dia dikit lur. Hampir 70% jalurnya baru kandang gitu loh. Wah, itu depan tongseng lur. Gaspol lur. Wih, cowok. Ngarep keplasan, mana-mana keplasan lur. Nyerah lah.
ampun. GoPro saya kotor nanti. Coba ulang, ulang. Ampun. Oh enggak. Ini GoPro-nya. Cok. Woi. Kotor, GoPro-nya kotor. Kita seru-seruan, Lur, di sini, Lur. Jalurnya jalur basah, Lur. Habis kering kita jalur basah, Lur. Biasa di belakang ada bili-bili. Jadi teman-teman pada nggak mau deket-deket, Lur. Takutnya jahil tuh, pada disemprot tuh, Lur. Jadi pada jauh semua. Takutnya disebret tuh. Udah mending kita damai aja, soalnya kotor banget ini kalau disebret. Asu, jambet. Janganlah. Iku tongseng dekene ke poyo-poyo. Tongseng dekene ke poyo-poyo. Seng, we ke poyo-poyo, seng. Ini acara di Batang ini luar biasa, Lur. Begitu makan siang itu ternyata menunya luar biasa. Ada tanjakan beradiahnya. Terus jalurnya itu kayak jalur sirkuit enduro gitu loh. Jadi bolak-balik balik gitu. Jadi muter-muter. Seru lah pokoknya. Apalagi bersama-sama anak-anak pekok ini, kocak-kocak ngegasnya. Di sini kita ngantrinya panjang banget, lama banget, karena pada terjebak lumpur. Lumpurnya tuh dalam banget. Mau nggak mau harus naik ke atas ini. Di belakang aku juga naik ke atas, di depan aku juga naik ke atas. Semua pada susah naik ke atas. Mau nggak mau aku juga cari jalan sendiri ini buat naik ke atas. Aduh. Di sini susah banget, Lur. Ya Allah. Napas ngos-ngosan, Lur, ini. Karena apa ya? Lumpur terus dia tuh ganjel akar gitu loh ini. Jadi dalam banget. Jadi buat nanjaknya itu susah banget tuh, ya. Habis tenaga aku di sini. Tapi aku coba terus buat naik, Lur. Karena ya di depan pun juga sama, naik ke atas juga susah. Jadi ya mau nggak mau cari alternatif sendiri, Lur. Ambil dorong, maju mundur. Harus sabar pokoknya. Tuh dalam banget, Lur. Nyelap gitu. Nggak ada yang nolongin lagi. Alhamdulillah udah agak naik ke atas ini, tinggal satu terapan lagi ini. Aku mau gas kenceng, tahu-taunya depan tuh jurang itu, Lur. Kalau saya kebablasan itu turun lagi ke bawah saya. Jadi gimana ya, cuma ada gawir depan, gawir. Mau nggak mau aku harus naik dari sini. Kalau mundur jebur lagi, kalau maju masuk jurang lagi. Jadi harus dimiringin sambil ditarik gitu loh, Lur. Oh. Meletihkan pokoknya di sini. Banyak juga teman-teman pada kesusahan mau naik ke atas itu. Aduh, lemas, Lur, di sini. Nah, mau nggak mau harus tarik ke kiri gini. Jadi biar enggak ban depan biar enggak masuk ke jurang. Alhamdulillah. Mas, itu jurang ini. Jadi langsung gini tuh, Mas. Jalurnya modar. Apa? Jalurnya. Ini suhu saya ini gimana ini? Tetap cari jalan kebaikan saja. Hidup ini udah sulit, jangan dibikin sulit. Trek yang sulit. Yang penting nanjak bayaran yo. Ini, Lur. Tadi Mbah Tanto dari Pasuruan tadi langsung balik lagi, Lur.
seru lho. Piye 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 Mbah? Triknya piye Mbah? Oh, dipapas ya bener. Ini anak-anak pokok pada eker. Katanya pengen jalur hat, ternyata di eker-eker ini biar enggak hat. Di sana stuck. Kasihan yang nunggu ya. Kasihan yang nunggu di belakang banyak gitu. Itu Billy Bot lur. Kakinya panjang, kepanjangan kaki jadi kayak gitu. Pinjem ya kakinya. Kakinya pinjem harusnya. Parah banget lur. Ini. Talinya. Hey, Billy Bot lu blok. Hey. Billy Bot goblok. Arek ngajari iki yo. Woi. Goblok. Tambah. Woi, 27. Woi. Hey, Billy Bot goblok. Eh Mas, Ben. Ini terjebak, Lur. Macet. Jadi ikan sapu. Di sana tuh lumpur semua. Dalam teh lumpurnya. Sepatu. Ini sama sepatu. Sepatu. Terus. Hebat. Weh. Sikile kurang Jawa. Lah yo. Sikile kurang Jawa. Enak nyawang, Lur. Enak nyawang. Iki jane ana apa teh jane? Oh, asmu. Hah? Apa teh jane iki? Tapi garang kebo. Ya. Oh ini motornya, motornya siapa ini? Ini Mbak Gito. Oh Mbak Gito. Oh Mbak Gito. Mbak Gito ini di Mbak Gito ya. Aduh. Ayo disingkir ke. Teret-teret kayak sapi. Motornya Mbak Gito. 500 Mbak Gito. Cepat dulu. Tolongi 500. Tolongi 500, sing ra nulungi 1 juta. Iya toh. Tadi no. Hah? Tadi. Aku mau yang klangke dhewe ya soro ne asu asu tak gias tapi ngarep Pak ngarepe jurang alun-alun dadi ne tempat tambang yo solidaritas maune iki bayan ter jan koyo yoyo koyo cah balapan kala mueng bar iki berarti mandek cet yo wis macet kabeh wis maune banter kabeh bari mandek cet yo wis padha mlipir dhewe-dhewe modar mbuh ngarep iki apa. Aku penasaran, apa jeru apa dah? Hah? Kuwi nek mata air e. Nih, bisa nih, sampe antar-antar. Mancet lagi, gas menengah maju, mundur langsung tes dulu. Langsung yakin.
harga diri. Seng. Seng. Lelaki seng. Harga diri. Jenggotnya kelar putih lur. Ini acara di Batang lur. Keren banget lur acaranya. Yeah.